Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan tus'iduna biha fi jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana wa ja'alna minal mukhlishin. Allahumma iftah qulubana fi talabil 'ilmi ورزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. قال فصل: ومن جهل الوقت أخذ بخبر ثقة يخبر عن علم أو آذان مؤذن أو آذان مؤذن أو صياح ديك مجرب فإن لم يجد اجتهد بقراءة أو حرفة كخياطة أو نحو ذلك ويتخير الأعمى بين تقليل ثقة والاجتهاد فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضاها ويستحب المبادرة بقضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وإن خاف فوت الجماعة فيها ويجب المبادرة بالفائتة إن فاتت بغير عذر. قال الإمام الفقيه العالم العلامة شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. قال فصل أي فصل في الاجتهاد في الوقت. Ini satu fasal pada menyatakan ijtihad, berijtihad mencari waktu. Ini sambung daripada fasal yang sebelumnya menceritakan tentang waktu bagi solat, waktu bagi setiap solat. Maka antara syarat sah untuk syarat sah sembahyang itu ialah masuk waktu secara yakin ataupun secara zan. Maka dia nak cerita situlah, nak cerita tentang bagaimana untuk menghasilkan keyakinan masuk waktu ataupun zan dengan ijtihad ke atas masuknya waktu yang menjadi syarat sah bagi sembahyang. Qala rahimahullahu ta'ala, man jahila al-waqta akhadha bi khabari thiqatin yukhbiru an ilmin aw adhani muadzinin. Dan barang siapa yang jahil, yang tidak mengetahui akan waktu, waktu sini waktu solat lah, waktu ai waktu solat, akhadha bi khabari thiqatin, nescaya berpegang ia, akhadha ai wujuban, secara wajib, bi khabari thiqatin, dengan khabar seorang yang siqah, seorang yang dipercayai. Siqah sini yang maksud adilin, adlin ataupun adilin, seorang yang adil. Khabaran orang yang adil tersebut, khabaran orang yang boleh dipercayai tersebut, yukhbiru an ilmin, yang memberitahu ia siqah tu, orang yang percaya, orang yang dipercayai itu, dia memberitahu, dia menceritakan an ilmin, daripada ilmunya, daripada keyakinannya. Maksudnya dia yakin secara pasti masuk dah waktu, dia habaq kat kita, kita percaya. Au adhani muadzinin, ataupun azan oleh orang yang azan. Au siyahi dikin mujarrabin, ataupun pekikan ataupun bunyi ayam, kokokan ayam lah, kokokan ayam mujarrabin, yang telah diuji. Itu. Baik,
Ini dia ringkas sikit. Dia kena, kita kena pecah sikit. Asalnya kewajipan apa nama syarat sah solat itu terhenti atas mengetahui masuknya waktu sembahyang. Itu asalnya. Dia didahulukan daripada syarat-syarat yang akan disebutkan dalam fasal-fasal yang berikutnya lah, sebab dia ada kaitan dengan perbincangan waktu solat sebelumnya. Maka tak sah solat melainkan setelah daripada masuk waktu, sama ada masuk tu dengan yakin ataupun dengan zon. Zon, syarat zon itu syarat dia ialah zon yang hasil daripada ijtihad. Itu asalnya, sama ada dengan yakin. Yakin ni maksudnya kita tahu sendiri, kita dapat daripada deria kita sendiri, sama ada pendengaran ataupun penglihatan. Kita tengok sendiri ataupun kita dengar sendiri azan. Itu asalnya lah. Itu. Ataupun kalau tak sampai ke tahap tu, mengetahui masuk waktu solat itu memadai dengan zon, tapi zon yang hasil dengan ijtihad. Zon yang hasil dengan ijtihad maksudnya kena bersungguh-sungguh sedaya upaya mencari jalan untuk mengetahui sesungguhnya waktu solat telah masuk, baru sah sembahyangnya. Itu asal perbincangan. Maka dalam perbincangan untuk mengetahui masuk waktu ni, secara umumnya dia ada 6 martabat. Dia ada 6 martabat. Martabat yang pertama, mengetahui secara yakin lah. Mengetahui dengan sendirinya. Mengetahui dengan yakin dengan sendirinya. Itu martabat yang pertama. Maka ni diisyaratkan, dia tak sebut sini, tapi diisyaratkan dengan muqabil bagi waman jahilah. Waman jahilal waktu. Sesiapa yang jahil akan waktu masuk waktu sembahyang. Muqabil dia, sebaliknya sesiapa yang alimah. Sesiapa yang mengetahui dengan yakin. Alimah dengan makna yakin. Sesiapa yang mengetahui dengan yakin waktu solat telah masuk, maka dia terus boleh sembahyang lah. Dia terus boleh sembahyang. Maka yang tu, fa'waman jahilah tersebut isyarat kepada muqabilnya, martabat yang pertama. Ini martabat yang pertama, maksudnya imkanul ma'rifati wudukhulil waqti yaqinan. Boleh mengetahui masuknya waktu sembahyang tu secara yakin. Ni martabat yang pertama. Jadi siapa yang tak boleh, siapa yang tak mungkin ataupun tak mampu menggunakan martabat yang pertama ni, nak tengok matahari tak boleh, nak tengok cahaya apa nama cahaya fajar pun tak boleh dan sebagainya, maka dia berpindah ke martabat yang kedua. Sini dia terus masuk martabat yang kedua lah. Jadi martabat yang pertama tu diisyaratkan saja daripada muqabil bagi man jahilah. Itu yang kita kena punggah sikit, kita kena perisi sikit. Jadi waman jahilal waqta, sesiapa yang jahil akan waktu solat, masuknya waktu solat, dia jahil, tak dapat menghasilkan sendiri maklumat tentang masuknya waktu solat secara yakin dengan sendirinya, dengan melihat terbenamnya matahari contohnya, dengan melihat sendiri bayang yang bayang sesuatu itu melebihi panjang objek seperti mana yang kita bincang dalam fasal yang sebelumnya dan sebagainya, tak boleh. Kalau dia tak boleh mengetahui sendiri, terus masuk ke martabat yang kedua. Akhadha bi khabari thiqatin. Nescaya berpegang ia secara wajib, wujuban, secara mesti, bi khabari thiqatin. Ini martabat yang kedua. Dengan khabar orang yang fiqah, orang yang dipercayai. Fiqah sini sama ada laki-laki atau perempuan tak kisah. Walaupun dia hamba, kalau di zaman yang ada hamba tak kisah. Fiqah sini dengan maksud adil. Apa maksud siqah? Apa maksud adil? Adil ialah orang yang menjauhi segala dosa-dosa besar dan tidak mengekali dosa-dosa kecil. Dia lawan bagi fasik. Siqah kat sini lawan bagi fasik. Iaitu orang yang tidak melakukan sebarang dosa besar dan tidak mengekali dosa kecil. Secara umumnya maksudnya orang yang kebaikannya, ketaatannya melebihi kesalahan yang dia buat, melebihi dosa-dosa kecilnya. Bagi orang yang melakukan walaupun sekali dosa besar dan tidak bertaubat, maka dia keluar daripada nama fiqah. Bagi orang yang mengekali dosa kecil, maka dia keluar daripada nama fiqah. Bagi orang yang dilihat keburukan ataupun maksiat kecilnya itu lebih banyak daripada ketaatannya, kebaikannya, maka dia keluar daripada nama fiqah. Dia tak diterima dalam bab ni, dalam bab menerima khabarannya. Jadi orang yang nak diterima khabarannya mesti orang yang fiqah, yakni orang yang adil, tidak fasik. Orang yang adil tidak fasik. Secara mudahnya kita lihat dengan dia imejnya yang baiklah. Dilihat kebaikannya melebihi dosa-dosa kecil yang dilakukannya. Mungkin ada dosa kecil yang dia buat, tapi kebaikannya melebihi daripada dosa kecil yang dia lakukan. Maka tu yang dinamakan sebagai fiqah. Orang siqah tersebut yukhbiru,
memberitahu kita lah, orang yang nak mengetahui masuknya waktu ataupun tidak ni, dia memberitahu an ilmin, daripada ilmunya. Ilmin ni makna yakin lah, daripada keyakinan dia, dia mengetahui dengan yakin. Contohnya dia melihat sendiri terbenamnya matahari pada waktu maghrib. Ya abang, aku tengok tadi matahari terbenam lah. Dan dia orang yang fiqah. Maka ni martabat yang kedua, dia hasil dengan yakin. Orang yang bagi tahu kat kita tu, dia yakin dengan perkara tersebut, dengan musyahadah dia, dengan penglihatan mata dia sendiri. Ini martabat yang kedua. Au adhani muazzinin, ataupun azan orang yang azan, bang orang yang azan, tukang azan bang. Pada bang, pada bang ni dia, dia tafsir pada dua keadaan. Satu keadaan yang pertama, pada masa yang cerah, cuaca yang elok, dia panggil pada waktu sahwin. Yang kedua, pada cuaca, pada masa yang mendung, dia panggil pada waktu raim. Waktu raim, waktu mendung. Dia ada dua keadaan. Bagi orang yang azan, kita mendengar seseorang yang azan pada waktu yang cerah, waktu yang, waktu yang elok lah, waktu cuaca yang elok, yang boleh dilihat petanda masuknya matahari, masuknya waktu dengan matahari bayang dan sebagainya, dan kita tidak tahu bahawasanya dia ijtihad dengan benda tu. Dia tak semestinya kita yakin bahawasanya dia yakin tak. Yang pentingnya kita tidak mengetahui adakah dia berijtihad tentang masuknya waktu ataupun tidak. Jadi boleh jadi dia ijtihad, boleh jadi masuk waktu tu dengan pandangan mata dia, dengan dia yakin masuknya waktu. Maka yang ni masih berada pada matabat yang kedua, mendengar azan, orang tu bagi tahu, ataupun kita sendiri mendengar azan. Azan itu dilaungkan, dikumandangkan semasa cuaca yang elok daripada orang yang tidak ketahui sama ada dia berijtihad ataupun dia dia dapat maklumat masuknya waktu lalu dia azan tersebut dengan keyakinan dia. Tak penting. Itu tak penting. Dia cuma kalau kita tahu dia azan pun atau ijtihad, yang tu, yang tu, yang tu masuk dalam martabat yang ketiga. Yang masuk dalam martabat yang kedua ni dia azan, dan dia azan tu pada waktu yang elok, waktu yang cuaca yang elok, cuaca yang cerah dan sebagainya. Sedangkan kita tidak mengetahui sama ada dia berijtihad ke atas masuknya waktu ataupun tidak. Tu je. Sebaliknya kalau kita tahu dia berijtihad tentang masuknya waktu, dia pun harap tengok jam saja, maka tu tak menghasilkan yakin. Tu tak menghasilkan yakin. Tu bukan martabat yang kedua, tu martabat yang ketiga. Jadi pada azanin muazzinin dia ada dua lah, sama ada dia berada pada martabat yang kedua ataupun dia berada pada martabat yang ketiga, dengan tafsilan tadi, dengan perincian tadi. Kalau pada waktu yang elok dan kita tidak ketahui azan ini tersebut hasil daripada keyakinan dia, hasil daripada musyahadah dia, ataupun hasil daripada dia punya ijtihad dia, maka dia masuk dalam kategori yang kedua. Tapi kalau dapat maklumat kat kita dia azan berdasarkan ijtihad dia, maka dia masuk pada martabat yang ketiga. Ataupun azan tersebut pada waktu raim, waktu mendung, maka pada waktu mendung berat kemungkinannya, besar kemungkinannya dia azan berdasarkan kepada ijtihad lah. Maksudnya dengan jadual takwim ke, ataupun dengan waktu jam elektronik yang kita ada sekarang tu, masuk dalam kategori yang ketiga dah, martabat yang ketiga. Gitu. Jadi au adhani muadzinin tu pada martabat yang kedua pun masuk, pada martabat yang ketiga pun masuk. Au siyahi dikin mujarrabin, ataupun kokokkan, pekikkan ayam. Ayam ni contoh lah, seumpama ayam mujarrab yang telah dicuba. Maksudnya ayam tersebut telah diuji sebelumnya beberapa kali, dia memang tak akan kokok melainkan telah masuk waktu. Contohnya ayam ni pukul 2 saja ataupun pukul 1.45 saja yang dia akan kokok. Waktu ni tak kokok. Sebelum benda tu dia takkan kokok. Ayam ni kalau sebelum daripada matahari condong takkan kokok. Memang dah diuji lagu tu dan tak pernah salah. Selama beberapa kali ujian, sekurangnya 10 kali. Kurang-kurangnya 10 kali dia menghasilkan zon yang kuat. Dia ni, ayam ni, pagi dia akan lena contohnya, lepas daripada condong matahari masuk lohok, baru dia akan bunyi suara. Jadi bunyinya suara tersebut mujarrab, telah dicuba, telah diuji beberapa kali, dan tak pernah dia ada hari yang dia slack. Maksudnya tak ada hari yang tiba-tiba kantui ke 12 dia dah bunyi suara. Tak, tak ada. Termasuk jugalah yang kata ayam ni menatang lain lah, menatang lain lah, burung ke, ataupun bunyi apa sajalah, ataupun ada jam kilang ke dan sebagainya. Jam kilang pukul 2 baru masuk, baru bunyi. Pukul 1 contohnya, pukul 12.30 dia perehat, bunyi lain. Pukul 2 lagi bunyi lain, yang menunjukkan masuk waktu. Pukul 2 dah masuk waktu lah, dah condong matahari lah.
Maka kalau ada yang lagu tu dan mujarab, tak pernah silap, tak pernah silap, maka dia menghasilkan zon yang kuat pada martabat yang ketiga. Waktu dah masuk bunyi alam ke, bunyi jam ke, bunyi loceng kilang dan sebagainya yang boleh menunjukkan waktu dengan tepat. Ataupun dia akan bunyi setiap waktu, setiap apa nama, setiap waktu tersebut dengan bunyi yang berbeza, atau banyak kali bunyi dia. Waktu nak rehat pukul 12.30 contohnya, dia bunyi sekali. Waktu masuk balik kerja 12.30, masuk balik 1.45 ataupun pukul 2 tu, dia akan bunyi dua kali. Maka dia memberi keyakinan, dia memberi zon yang kuat, dia martabat yang ketiga. Dia martabat yang ketiga. Ataupun jam masjid kita lah, jam masjid kita dah ada takwim dan sebagainya, cukup time dia bunyi, cukup time dia bunyi, cukup time dia bunyi. Maka memadai dengan bunyi tu cukup untuk kita dapat maklumat zon yang kuat bahawasanya waktu dah masuk. Ni martabat yang ketiga. Ini tiga martabat. Fa in lam yajid, maka jika dia tidak mendapati salah satu daripada tiga martabat ni, ijtahada bi qiraatin au hirfatin ka khiyatatin au nahwi dhalik, maka berijtihad ya, baru dia berusaha sendiri dia. Ni martabat yang keempat, bi qiraatin, dengan bacaan. Contohnya start daripada apa nama, matahari atas kepala ke, ataupun lepas dia balik kerja ke dan sebagainya. Kalau dia baca Quran contohnya dua muka ataupun tiga lai, waktu dah masuk. Dan memang dah diuji lagu tu, memang dah diijtihad lagu tu, memang biasanya ghalibnya lagu tu. Balik kerja, rehat sat, mandi dan sebagainya, baca Quran tiga lai, masuk waktu. Masuk Quran tiga lai, masuk waktu. Ataupun belah petang ke dan sebagainya, cukup time dia baca Quran dan sebagainya, tiga lai bacaan Quran dia, masuk waktu, ghalibnya lagu tu dah. Maka dia boleh berijtihad dengan menggunakan cara tu. Ni martabat yang keempat, dia kurang daripada martabat yang ketiga tadi. Martabat yang ketiga tadi bukan dengan usaha kita, dia unsur luaran, maklumat luaran yang kita dapat dijadikan, kita jadikan sebagai panduan untuk membantu kita mengenal pasti waktu masuk ataupun tidak. Martabat yang keempat, kita usaha sendiri, kita yang usaha sendiri, sama ada dengan kita membaca Quran ke, kita membaca buku ke, kita buat apa-apa ke, au hirfatin, ataupun kita buat kerja ke khiyatatin, seperti menjahit contohnya dan sebagainya. Kalau menjahit, kalau dah dapat 3 lai ataupun 4 lai kain, ghalibnya masuk waktu dah. Maka dia juga boleh digunakan untuk membantu kita menemukan jawapan masuk waktu ataupun tidak. Ini martabat yang keempat. Martabat yang keempat ni merujuk kepada orang yang melihat. Ijtihadah itu kena kepada al-basir, orang yang melihat. Bagi orang yang tidak boleh melihat, buta, dia martabat yang kelima. Wa yatakhayyaru al-a'ma, dan memilihlah oleh yang buta, bainat taqlid, di antara bertaklid, di martabat yang keenam. Wal ijtihad, dan berijtihad sendirinya, ni martabat yang kelima dikali. Orang yang buta kalau dia berijtihad sendiri, itu martabat yang kelima. Sama agaklah ijtihad macam orang yang melihat agaklah, sama ada dengan berzikir, sama ada dengan buat kerja dia, sama ada dengan melakukan sesuatu yang biasanya mengambil masa sekian-sekian dan menyebabkan waktu telah masuk. Dia buat kerja macam orang sihat agaklah, macam orang yang tak, macam orang yang tak buta agak. Itu martabat yang kelima. Ataupun martabat yang keenam, taklid. Martabat yang keenam, taklid, dia mengikut ijtihad orang yang melihat. Dia mengikut ijtihad orang yang melihat. Maka ni enam martabat. Ni enam martabat mengetahui kedudukan masuknya waktu. Martabat yang pertama, yakin dengan sendirinya, seperti melihat terbenamnya matahari, seperti melihat fajar sodik, seperti melihat bayang zawal, bayang gelincirnya matahari daripada dada langit, seperti melihat apa nama, tenggelamnya mata, tenggelamnya apa nama, bola matahari itu daripada tepi langit, seperti mana melihatnya panjang bayang sesuatu daripada sesuatu tersebut melebihi bayang yang asal dan sebagainya. Itu martabat yang pertama, dia tahu sendiri. Martabat yang kedua, khabar orang yang siqah mengenai benda tu, bukan dia tahu sendiri tapi khabar orang yang siqah mengenai benda tersebut. Itu martabat yang kedua. Ataupun martabat yang kedua juga, azan daripada orang yang azan, mendengar azan daripada muazzin pada hari yang cerah, yang mana muazzin tersebut kita tak, kita boleh katakan kemungkinan dia yang secara yakinnya melihat sendiri benda tersebut, dia tak berpandukan kepada ijtihad. Itu. Sebaliknya kalau azan tersebut, azan pada waktu cuaca yang mendung contohnya,
maka dia menghasilkan zon di martabat yang ketiga. Zon di martabat yang ketiga, dia lebih rendah pada martabat yang kedua. Macam tu juga dengan kita berpandukan sesuatu unsur luaran yang membantu kita mengenal pasti masa. Bunyi kokokan ayam, bunyi kicauan burung, bunyi jam, apa nama, ataupun jam kita sendiri yang memang dah betul masanya, ataupun bunyi-bunyi apa pula, bunyi-bunyi apa, apa nama, alam kita kata apa, warning signal daripada laluan kereta api. Sama agak lah, kereta api kot mana pun lalu pukul 2, hari-hari akan lalu pukul 2, maka setiap kali bunyi alam tu confirm pukul 2. Real lah kereta api nak lalu kat hari tu. Tu masuklah martabat yang ketiga, bila mana dia dah diuji memang dah betul dan tak pernah sekali pun salah daripada benda tu. Sekurang-kurangnya 10 kali berturut-turut. Memang kot mana pun kereta api akan lalu tu ke 2. Sebab waktu tu lah yang kita dengar bunyi apa nama alam, signal amaran tu untuk tutup jalan dan sebagainya. Dan sebagainya lah, bunyi siren dan sebagainya yang boleh digunakan untuk kita mengetahui waktu dah masuk. Dia tak kira apa-apa, tapi yang confirm bila bunyi ni confirm masuk waktu dah. Confirm waktu dah. Tu martabat yang ketiga. Martabat yang keempat, berijtihad sendiri bagi orang yang melihat. Bagi orang yang melihat, mampu melihat, dia berijtihad sendiri dengan melakukan pekerjaan, apa-apa pekerjaan yang dia boleh buat untuk untuk membantu dia meyakinkan ataupun memberikan zon yang kuat pada dirinya yang waktu telah pun masuk. Sama ada dia membaca Quran, sama ada dia berzikir, sama ada dia membaca buku-buku ilmu, sama ada dia melakukan pekerjaannya, dia bertukang ke, dia menjahit ke, dia apa ikut suka. Tapi dengan masa yang dia telah gunakan, biasanya menyebabkan waktu dah masuk dan dia orang yang melihat. Ini martabat yang keempat. Martabat yang kelima macam tu juga, tapi orang yang buta. Dan martabat yang keenam, bertaklid kepada ijtihad orang yang melihat. Kembali pada martabat yang keempat, bertaklid pada martabat yang keempat. Ini martabat yang keenam. Maka untuk enam martabat ni dia ada pilihan dia. Dia ada pilihan dia. Untuk orang yang berada pada martabat yang pertama, untuk orang yang berada pada martabat yang pertama, dia boleh mengetahui sendiri, dia boleh tengok matahari sendiri, dia boleh pacak kayu sendiri tengah panas, dia boleh tengok sendiri matahari terbenam, dia boleh keluar sendiri tengok fajar sadiq dah terbit ke belum dan sebagainya. Dia martabat yang pertama pun ada, dan dia boleh dapatkan keputusan tu pada martabat yang kedua. Maka dia boleh pilih sama ada nak ikut ijtihad dia sendiri, maksudnya dia keluar pergi tengok sendiri, ataupun dia pegang khabaran orang yang fiqah, boleh. Ataupun dia martabat yang pertama dan dia boleh buat benda pada martabat yang ketiga. Ada jam yang boleh membantunya, yang mujarab dan sebagainya. Maka dia boleh pilih tak? Dia tak perlu untuk keluar tengok fajar sadiq sendiri, memadai dengan jam dia yang mujarab. Boleh pilih pada orang yang martabat pertama. Dia boleh buat martabat pertama dan yang kedua, maka dia boleh pilih. Ataupun dia yang pada martabat yang pertama dengan martabat yang ketiga, maka dia boleh pilih. Ataupun dia pada martabat yang pertama dan dia boleh buat pada martabat yang keempat, dia boleh ijtihad sendiri dengan melakukan pekerjaan dan sebagainya. Tak payah keluar tengok. Dia bangkit tidur contohnya, biasanya dia bangkit tidur time sekian-sekian, dia mandi, dia sembahyang sunat tahajud ke apa ke, kemudian dia baca Quran, contoh baca surah apa nama Waqiah dan sebagainya. Waktu confirm masuk. Maka dia boleh ijtihad dengan cara tu, dan dia boleh keluar pergi tengok sendiri fajar sadiq dah dah. Maka dia boleh pilih sama ada dia nak keluar tengok sendiri ataupun dia berpandukan kepada ijtihad dia. Maka untuk orang yang berada pada martabat yang pertama, dia boleh berpilih sama ada dia nak buat martabat yang pertama ataupun martabat kedua, ataupun martabat pertama dengan martabat yang ketiga, ataupun martabat pertama dengan martabat yang keempat. Dia boleh pilih tu. Ni untuk orang yang berada pada martabat yang pertama. Adapun orang yang berada pada martabat yang kedua, maksudnya dia tak mampu buat martabat yang pertama, dia tak boleh nak keluar tengok sendiri. Kalau dia keluar tengok sendiri, dia tak tahu nak tengok menatang apa, dia tak reti nak tengok dan sebagainya. Dia orang yang berada pada martabat yang kedua, maksudnya dia boleh mendapatkan maklumat masuknya waktu tersebut dengan khabar yang siqah. Maka dia tak boleh berpindah kepada martabat yang lain, dia tak boleh ijtihad dan sebagainya. Maka dia kena mengikut khabaran yang fiqah tersebut. Ni orang yang berada pada martabat yang kedua. Adapun orang yang berada pada martabat yang ketiga, iaitu yang menggunakan sesuatu unsur luaran yang memberikan maklumat kepadanya waktu dah masuk dengan jam dan sebagainya, dia boleh pilih sama ada nak menggunakan unsur luaran tersebut ataupun dia berijtihad sendiri. Untuk orang yang berada pada martabat yang ketiga, maksudnya dia boleh pilih sama ada martabat yang ketiga atau martabat yang keempat. Untuk orang yang berada pada martabat yang keempat, maka dia tak boleh bertaklid kepada orang lain. Dia tak boleh bertaklid, dia kena ijtihad sendiri.
orang yang berada pada martabat yang keempat, maka dia tidak boleh bertaklid kepada orang lain, dia kena berijtihad sendiri dengan cara dia tu. Untuk orang yang berada pada martabat yang kelima, iaitu si buta yang berijtihad, maka dia diberi pilih. Itu disebut tu wa yatakhayyarul a'ma baina taqlidi thiqatin wal ijtihad. Untuk orang yang buta yang boleh berijtihad sendiri, dia boleh pilih sama dia nak berijtihad sendiri ataupun dia nak bertaklid kepada orang yang thiqah, orang yang berada pada martabat yang kedua. Bagi orang yang apa nama, bagi orang buta yang berada pada martabat yang kelima, dan taklidu thiqah ialah martabat yang keenam. Taklidu thiqah ialah martabat yang keenam. Ini perincian bagi ijtihad tentang masuknya waktu. Kena tahu kita duduk martabat yang mana. Kalau kita berada pada martabat yang pertama, kita boleh pilih sama ada martabat yang pertama dan yang kedua. Kalau berhimpun martabat pertama dan ketiga pada kita, kita boleh pilih nak pakai hak mana. Kalau berhimpun martabat pertama dengan martabat keempat pun, kita boleh pilih nak pakai hak mana. Adapun orang yang berada pada martabat yang kedua, maka dia tidak boleh berpindah ke martabat yang seterusnya. Adapun orang yang berada pada martabat yang ketiga, dia boleh pilih, dan martabat keempat dia boleh pilih sama ada nak ikut hasil daripada martabat yang ketiga ataupun martabat yang keempat. Bagi orang yang berada pada martabat yang keempat, dia tidak boleh bertaklid kepada orang lain, dan bagi orang yang berada pada martabat yang kelima, dia boleh pilih sama ada dia nak berijtihad sendiri ataupun dia nak bertaklid thiqah, dia nak kembali pada martabat yang kedua. Itu. Baik, ni 6 martabat tentang masuknya waktu. Dan benda tu dipecahkan dalam nas ni. Benda ni dipecahkan dalam nas ni. Habis. Tu cerita pasal martabat. Tak, dia tak kira sebagai orang yang adil. Syarat untuk mendengar, boleh tak kalau orang tu pakar falak contohnya, pakar falak, pakar hisab dan sebagainya, tapi dia bukan orang yang soleh ataupun dia bukan Muslim, dia non Muslim, maka masuk tak dalam khabar yang adil? Tak. Masuk dalam khabar yang fiqah? Tak. Tak masuk. Dalam bab semayang? Tak. Tak masuk. Dia bukan dalam bab qadha dan sebagainya. Dalam bab qadha ada kemungkinan untuk diterima. Dalam bab qadha, dalam bab jenayat dan sebagainya ada kemungkinan untuk terima. Dalam bab semayang? Tak. Hatta Muslim yang fasik sendiri pun tak diterima, walaupun dia pakar dalam bab ni. Sebab dia mensyaratkan orang yang fiqah, orang yang adil, dengan bahawa dia tak melakukan dosa besar dan tidak mengekali dosa kecil. Secara umumnya dilihat dengan bahawasanya kebaikannya, ketaatannya melebihi dosa-dosa kecil yang dia buat. Itu apa nama, dhabit ataupun catatan berkenaan dengan khabar fiqah tadi. Walaupun dia pakai falak, walaupun dia pandai kira dan sebagainya, tak masuk dalam kategori itu. Haiwan yang diuji itu haiwan mukallafah, terima. Terima. Lolongan anjing ke ataupun laluan khinzir dan sebagainya, tapi syarat dia uji, ya, syarat dia mujarab. Dia tak semestinya apa nama anjing dan sebagainya lah, tapi kalau sebarang haiwan sebut dia mujarab, maksudnya 10 kali secara berturut-turut tak pernah selang. Hatta kalau lebih 10 kali pun, kalau sekali dia miss, dia bukan mujarab lah. Dia kena mujarab. Dia kena try balik 10 kali yang baru. Dia dah 2 minggu tak nak miss, sebulan tak nak miss, 6 bulan tak nak miss, hari tu dia miss. Dia ter apa nama, pekik awal ke ataupun jam di kilang tu, alam di kilang tu terbunyi awal ke dan sebagainya, maka dia miss waktu yang sepatutnya, maka dia bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang mujarab. Kena try balik 10 kali seterusnya baru dapat balik unsur mujarab tu. Sebab tu syarat dia mesti mujarab, dia mesti telah diuji, telah dicuba. Habis. Maka tu perbincangan tentang mengetahui ataupun martabat mengetahui masuknya waktu. Kemudian dia ada masalah sikit. Fa in tayaqqana salatahu qabla al-waqti. Masuk masalah lah. Bila kita kata tadi syarat sah sembahyang ialah mengetahui masuk waktu sama ada dengan yakin martabat pertama ataupun zon yang kuat berdasarkan kepada ijtihad martabat yang seterusnya. Apa nama, dengan yakin tu martabat yang pertama dan yang kedua lah. Martabat yang kedua tu menghampiri makna yakin. Martabat yang ketiga dan seterusnya itu makna ijtihad, ijtihad dengan ijtihad zan yang hasil daripada ijtihad. Maka apa masalahnya ataupun apa keadaannya bila mana seseorang tu sembahyang sama ada dengan ijtihad yang salah
ataupun langsung tak ijtihad, pakai mayang terus ya, masuk waktu kedak kira mudah. Maka dia bawa masalah tu mai. Fa in tayaqqana salatahu qabla al-waqti. Fa in tayaqqana salatahu qabla al-waqti. Maka jika yakinlah akan solatnya, tayaqqana ni kena takdirlah ai ba'da ijtihadihi lah. Selepas daripada ijtihadnya. Lepas ijtihad dia sembahyang, kemudian tayaqqana salatahu qabla al-waqti. Kemudian yakinlah sembahyangnya sebelum daripada masuk waktu. Dia dah ijtihad. Masalahnya dia dah ijtihad. Kemudian dia sembahyang, dengan ijtihad tu dia sembahyang. Lepas pada dia sembahyang, dapat maklumat baru kat dia bahawasanya waktu tak masuk lagi. Waktu tak masuk lagi, macam-macam kisahlah. Kan sama ada ijtihadnya saya disalah ataupun sesuatu yang mujarab tadi dah tak mujarab pada hari tersebut, miss dan sebagainya, ataupun ada sebab-sebab lainlah yang menyebabkan dia punya ijtihad itu tersalah dan dia sembahyang bukan daripada dalam waktu lagi, maksudnya waktu belum masuk lagi. Waktu belum masuk lagi. Dia dah sembahyang zuhur dan tiba-tibanya zuhurnya cuma pukul 12.45. Kita ni dak gilah 12.45 dak gilah. Kita ni satu lebih baru masuk zuhur. Rupanya ke 12.45 tu dia dah sembahyang dengan ijtihad dia. Bukan dengan hujum dak, bukan dengan dia hentam sembahyang dia dak, dia ijtihad. Kemudian nyata sembahyangnya tu di luar daripada waktunya sebelum masuk waktu secara yakin. Secara yakin. Kalau lagu tu qadaha, maka hukumnya niscaya qada'iyah. Maka dia perlu ulang balik sembahyang dia dalam waktu lah. Qada kat sini bukan dengan maksud apa nama, bukan dengan maksud habis waktu sembahyang tu baru dia sembahyang tak. Qada ni maksudnya dia kena sembahyang mula dalam waktu lah. Dia sembahyang ke 12.45 tadi, lohak masuk ke satu suku. Dia sembahyang 12.45 dengan ijtihadnya, dia ingatkan masuk waktu dah dengan ijtihad dia. Kemudian dah sembahyang, lepas tu baru tahu atau waktu tak masuk lagi. Waktu baru masuk ni je, dia dah sembahyang, dah salin baju apa semua siap lah, qada lah. Maka dia kena ulang balik sembahyang dia. Qada kat sini maksudnya mengulangi sembahyangnya semula. Mengulangi sembahyangnya semula. Lepas tu sembahyang yang tadi jadi apa? Sembahyang yang tadi jadi qada bagi sembahyang yang ditinggalkan sekiranya ada yang sejenis dengan dia. Kalau ada zuhur yang ditinggalkan sebelum-sebelum tu, maka sembahyang yang tadi jadi qada bagi sembahyang yang ditinggalkan dulu. Kalau ada, kalau tak ada daripada jenis yang sama, sembahyang tersebut jadi sunat mutlaqah. Jadi sunat mutlak. Aduh, sembahyang yang dia lakukan tadi. Kalau ada solat yang dia pernah tinggalkan daripada jenis yang sama, dia pernah tinggal contohnya zuhur sekali dulu, waktu dia sakit ke dan sebagainya, ataupun sibuk dan sebagainya dia tinggal, maka qada yang dia sembahyang di luar waktu sebelum masuk waktu tadi ni menjadi qada bagi yang sebelumnya. Kalaulah dia tak ada sembahyang daripada jenis yang sama, ada tapi sembahyang jenis lain, sembahyang yang tak ada, maka sembahyang yang tadi tu jadi sunnah nafilah mutlaqah. Jadi sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Ni masalah dia berijtihad dan dia sembahyang dengan ijtihadnya, kemudian yakin selepas daripada itu bahawasanya waktu belum masuk. Tanda masalah lagi betul. Dia ijtihad, kemudian dia sembahyang dengan ijtihadnya, kemudian nyata selepas daripada solatnya tersebut bahawasanya waktu masih belum masuk. Kalau waktu tu dah habis dah daripada waktu yang saya baru dia tahu, qada dengan makna qada lah. Ataupun kalau dia tahu sebelum dia boleh masuk waktunya lagi, ataupun dengan bermulanya waktu yang sebenar, maka dia ulang balik sembahyang. Sembahyang yang tadi akan jadi qada bagi sembahyang yang seumpamanya sekiranya ada yang ditinggalkan, ataupun kalau tak ada dia jadi sunat mutlaqah. Jadi sunat mutlaqah ni dengan masalah tadi, orang yang ijtihad kemudian sembahyang dengan ijtihadnya, kemudian nyata dengan yakin bahawasanya waktu belum masuk ketika dia sembahyang, walaupun waktu belum masuk tu ketika dia sembahyang tu, walaupun dengan hanya takbiratul ihram. Sebab syarat takbiratul ihram tu juga mesti takbiratul ihram dalam waktu. Cuma dia takbir awal sikit daripada masuk waktu pun sama kira, pun dikira sembahyang yang di luar waktu. Gitu. Kalau dia sembahyang tanpa ijtihad, ini hujum, dia panggil masalah hujum. Dia hantam saja sembahyang, tak dulu yang tanpa mani-mani-mani masuk waktu ni sembahyang tanpa ada sebarang bentuk ijtihad, sama ada daripada matabat yang keutama ataupun pada sampai matabat yang keenam tak ada langsung. Setengah orang yang tiba-tiba ada hari dia memang lagu tu. Kita kadang-kadang pun ada hari yang ada kemungkinan kita tak tengok apa dah. Masuk waktu dah ni, mandi-mandi-mandi balik pada pekan kau masuk waktu dah ni, tak dengar orang azan, tak perasan apa guna ni, masuk waktu dah, mandi, makan dan sebagainya, mandi, mayang, masuk waktu dah, mayang. Tanpa ijtihad. Tanpa ijtihad langsung. Mana-mana satu daripada enam matabat tu langsung tak ada, maka sembahyang ni tak sah sama sekali. Sembahyangnya tak sah sama sekali. Sama ada berlaku sebelum waktu
ataupun selepas daripada waktunya, ataupun dalam waktunya, tak sah. Sebab sembahyang yang sebegitu menafikan syarat sah niat. Syarat sah niat mestilah apa nama tahakkuk benda yang diniatkan. Mestilah secara pastinya benda yang diniatkan itu betul. Jadi walaupun dia sembahyang dalam waktu, tapi bukan dengan ijtihadnya yang memberikan ilmu ataupun maklumat kepadanya bahawasanya waktu telah masuk, dia sembahyang. Walaupun betul dalam waktu, sembahyang tu tetap tak sah. Dia kena ulang balik. Ulang balik. Memang betul dia sembahyang mungkin dua zuhur. Memang betul. Tapi tanpa bertanpa ada salah satu daripada enam martabat ijtihad tadi, maka dia kena ulang balik sembahyang dia tu. Kalau masih lagi dalam waktu. Kalau di luar waktu dah, maka dia kena qada balik. Kalau la ni baru tahu, maka dia kena qada balik. Sebab tak sah daripada awal masalah niat, dia sangkut masalah niat. Sebab antara syarat sah niat ialah tahaqququl manwi. Benda yang diniatkan tu mesti yakin ada. Dan ketiadaan berijtihad ataupun ketiadaan yakin dan zan yang hasil daripada ijtihad tentang masuknya waktu menafikan tahaqququl manwi. Menafikan kepastian benda yang diniatkan itu. Maka dia kena ulang balik sembahyang dia yang dia sembahyangkan tanpa ijtihad ataupun tanpa yakin ataupun zan yang hasil daripada ijtihad, walaupun dia sembahyang dalam waktu. Boleh faham? Tu masalah yang kedua. Ha. Maka kalau yang tak apa nama, bagi orang yang sembahyang dengan ijtihad tadi, balik lagi tak balik? Balik lagi tak balik. Orang yang sembahyang dengan ijtihad, tiba-tiba nyata ijtihadnya tersalah, cuma dia yakin tersebut ba'da khurujil waqti. Lepas pada keluar waktu lohok, dia beritahu, oh aku semayang lohok tadi tak masuk waktu lagi. Ataupun aku mayang lohok ni dah lepas waktu dah. Ini masalah lepas waktu dah. Di ijtihad dan sebagainya, waktu lohok dah masuk, rupanya dah waktu asar dah. Disangkakan baru masuk lohok. Dan dengan ijtihadnya, sangkakan masuk waktu lohok dan sebagainya dengan ijtihadnya, ataupun disangkakan dah masih dalam maghrib dengan ijtihadnya, padahal dah masuk isyarah. Maka dia pun baru mayang maghrib lah. Rupanya memang dah di luar daripada isya. Maka sembahyang yang tersebut menjadi qada bagi waktu yang ditinggalkan tadi. Sembahyang yang tadi menjadi qada bagi waktu yang ditinggalkan tadi. Maka untuk masalah dalam kitab ni, dia boleh pecah lah. Dia boleh pecah masalah. Yang dalam kitab membincangkan tentang masalah seseorang yang berijtihad dan sembahyang dengan ijtihadnya. Orang yang sembahyang dan sembahyang dengan ijtihadnya. Kemudian datang maklumat ataupun hasil dapatan yang baru bahawasanya sembahyangnya itu berada di luar daripada waktu yang sebenar. Maka di luar daripada waktu yang sebenar tu, wa imma sebelum daripada masuk waktu, wa imma selepas daripada masuk waktu. Kalau sebelum daripada masuk waktu, hak kita bincang tadi. Kalau mayang tu sebelum daripada masuk waktu, maka kalau ada qada yang sejenis dengan tu, jadi qada. Kalau tak ada yang sejenis dengan tu, maka jadi sunat mutlaqah. Kalau selepas daripada masuk waktu dah, habis waktu dah, baru dia sembahyang tu rupanya berada di luar daripada waktunya yang sebenar dengan bahawasanya waktu tu dah habis dah, maka dia jadi qada bagi sembahyang yang tadi. Jadi qada bagi sembahyang tadi. Ini yang disebutkan dalam sebahagian kitab fiqah. Orang yang sembahyang dalam penjara 50 tahun, solat subuhnya di luar daripada waktu. Di luar daripada waktu. Ataupun sebelum daripada waktu. Dia tengok adalah ada lubang cahaya contohnya, dia nampak cerah mayang subuh. Nampak cerah mayang subuh. Rupanya tu fajar kazib. Rupanya contoh mayang fajar kazib 50 tahun mayang tu. Maka setiap sembahyang yang selepas daripada hari tersebut menjadi qada bagi yang sebelum daripada hari tu. Hak di sembahyang hari ni subuh hari ni dengan fajar kazib tu, mari pun fajar kazib kak, maka hak hari ni jadi qada bagi hak mari. Hak esok jadi qada bagi hari ni. Maka dia perlu qada balik satu waktu saja. Waktu hari yang dia sedang. Waktu hari yang dia sedang tu. Itu saja waktu-waktu yang dia perlu qada balik. Adapun yang lagi baki selama 50 tahun ataupun 50 waktu yang dia sembahyang 50 hari dan sebagainya tu, telah dia qada dengan waktu yang selepas, hari selepas tu. Hak kemarin, hari ni qada. Hak hari ni, esok qada dan seterusnya. Maka sampai hari yang dia pasan tu, hari tu saja yang dia kena qada. Hari tu saja yang kena qada. Sebab dia yang dia dengan ijtihad, dia sembahyang dengan ijtihad, rupanya waktu tu bukan waktunya yang sebenar dah. Waktu tu bukan waktu yang sebenar dah. Sebaliknya kalau tanpa ijtihad dia terus sembahyang tanpa melakukan ijtihad ataupun tanpa mendapatkan maklumat daripada mana-mana sumber bahawasanya waktu dah masuk, maka sembahyangnya tidak sah sama sekali walaupun sembahyang tersebut berada dalam waktu yang sebenar.
dia satu hukum ya. Mayang luar waktu kah, habis waktu kah, sebelum masuk waktu kah, dalam waktu kah, dia tak ijtihad, mayang dia tak sah. Dia qaulan wahidan, satu ya, mayang tak sah. Sebab ada mutahaqqiqul manwi, ketiadaan kepastian terhadap perkara yang diniatkan. Dia salah situ, dia salah situ. Adapun dengan ijtihadnya dan tersalah, maka tafsilan yang tadi. Kalau sebelum daripada masuk waktu, dia jadi qada bagi sembahyang yang sebelumnya kalau ada. Kalau tak ada, jadi sunat nafilah mutlaqah. Kalau lepas daripada waktu yang sebenar, maka dia jadi qada sembahyang yang tadi. Selesai. Habis. Kemudian dah cerita pasal qada. Wa yustahabbul mubadaratu biqada'il fa'itati. Dan disunatkan mubadarah bersegera biqada'il fa'itah, dengan mengqadakan akan fa'itah, akan solat yang luput. Salatul fa'itah, akan solat yang luput. Sini luput, sini luput kena takdir ai bi'udhrin, dengan uzur. Hak tak uzur sekali belakang dia akan sebut. Solat yang ditinggalkan dengan uzur, maka sunat disegerakan. Sunat disegerakan. Qada tu wajib, tapi sunat disegerakan. Mengqada sembahyang yang ditinggalkan dengan tidak sengaja tu wajib, tapi menyegerakan qada itu sunat. Menyegerakan qada itu sunat. Dua masalah. Jangan keliru. Bukan kata sunat qada sembahyang tak. Qada sembahyang tu wajib. Yang sunatnya menyegerakan mubadarah. Maksudnya kita dahulukannya daripada melakukan sesuatu yang lain. Sebelum daripada makan, sebelum dia keluar pergi mana-mana, sebelum ketika teringatlah tu menyegerakan. Ataupun ketika sedar bahawasanya sembahyang tersebut dah luput, bukan dengan uzur, dengan uzur. Dengan uzur yang diterima dengan uzur yang diterima oleh syarak, maka sunat disegerakan. Supaya baru dia panggil kerana libara'ati zimmah, untuk melepaskan tanggungjawab. Sunat disegerakan untuk menggugurkan tuntutan beban tanggungjawab kita tu. Tang hutang kena bayar hutang, tapi sunat disegerakan sini ya. Hutang dengan Allah lah, dalam bab sembahyang hutang dengan Allah. Ada keluasan kita boleh bayar bila-bila pun, sebab kita tinggal tersebut ataupun sembahyang tersebut ditinggalkan, tidak sempat dilakukan dalam waktu dengan uzur yang diterima pada syarak. Tang sembahyang kena sembahyang, tang qada kena qada wajib, tapi sunat disegerakan. Ni hukum dia. Itu. Ni masalah sembahyang yang ditinggalkan dengan uzur. Lagi wa taqdimuha 'alal hadirati, dan mendahulukannya, mendahulukan fa'itah tu, qada'il fa'itah, 'alal hadirati, di atas sembahyang yang hadir, sembahyang yang tunai. Hadirah ni maksudnya sahibul waktunya, pemilik waktu. Kita terlepas lohok, masuk waktu asar lah, dan lohok tersebut ditinggalkan, seseorang yang menunaikan zuhur tersebut ditinggalkan dengan uzur yang diterima pada syarak, masuk waktu asar dah, maka sunat didahulukan zuhur dulu baru dibuat asar. Sunat dibuat zuhur dulu baru dibuat asar. Ditakdim. Takdim di sini dengan mana tertib mah. Takdim sini dengan tertib. Semayang apa dulu? Yang ditinggal ya, subuh. Tinggal dengan uzur yang diterima pada syarak. Ada sebab-sebab yang diterima pada syarak, dia tinggal, maka dia tak wajib segera. Maka kalau nak sembahyang dalam waktu zuhur, sunat dia sembahyang subuh dulu qada, baru sembahyang zuhur. Kalau dia nak sembahyangkan dalam waktu asar, maka sunat dia dahulukan subuh dulu baru dia sembahyang asar. Kalau dia nak sembahyang waktu maghrib, maka sunat dia dahulukan subuh dulu baru dia sembahyang maghrib. Kalau dia nak sembahyang dalam waktu isya, maka sunat dia sembahyang subuh dulu baru dia sembahyang fardu isya, yang merupakan sahibul waqti, pemilik waktu yang sebenar. Maka sunat tertib. Ini khuruj, keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan tertib. Contohnya macam dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi mewajibkan tertib, maka kita khuruj minal khilaf mustahabun. Maka disunatkan takdim, disunatkan tertib pada susunan sembahyang yang ditinggalkan tanpa uzur. Yang ditinggalkan dengan uzur. Yang ditinggalkan dengan uzur. Sunat ditertibkan. Sunat ditertibkan. Wa taqdimuha 'alal hadirati, dan mendahulukannya solat yang ditinggalkan dengan uzur, gitu. Fa'itah bi uzrin. Mendahulukan fa'itah bi uzrin 'alal hadirati, 'ala sahibil waqti. Atas sembahyang yang hadir, maksudnya sembahyang yang empunya waktu. Zuhur yang ditinggalkan nak diqadakan dalam waktu asar, maka asar tu dipanggil sahibul waqti. Maka zuhur yang ditinggalkan dengan uzur tadi, sunat didahulukan buat dia dulu baru buat asar. Tapi syarat dia allati la yakhafu fautaha, yang tidak ditakutkan luputnya hadirah. Kalaulah dengan bahawa qada zuhur tersebut menyebabkan luput pula waktu asar, buat asar dululah. Sebab dia akan menyebabkan luput asar lah. Kalau kita buat lohok dulu, asar lena dan sebagainya, daripada contoh sebelum dia masuk waktu dah lena, kedua belah lena,
sampai dah 10 minit nak asak, 10 minit nak maghrib baru jaga. Lohak tu kena qada lah. Dan zuhur tersebut zuhur yang luput dengan uzur, tidur. Saya kita bincang masalah yang diuzurkan, yang dibenarkan pada syarak dan tidak berdosa meninggalkan solat dengan sebabnya. Ini kita bagi taswir masalah, gambaran masalah. Seorang lain pukul 12:30 sebelum masuk zuhur. Sampai habis lohak tak ada jaga, tak ada siapa gerak, tak ada apa, tak jaga langsung. Maka zuhur dia zuhur yang ditinggalkan dengan uzur yang diterima pada syarak. Sebab dia lena sebelum masuk waktu. Dan habis waktu sembahyang dia tak jaga pun, tak ada siapa gerak dan sebagainya. Masuk waktu asak pun lena lagi. Sampai 10 minit nak waktu asak, nak habis waktu asak, nak masuk maghrib baru dia jaga. Maka asak dia wajib buat dalam waktu lah. Macam kita bincang dalam fasa sebelum ni, asak wajib buat dalam waktu. Zuhur itu ialah solat yang ditinggalkan dengan uzur yang diterima pada syarak. Cuma masalah dia bangkit mandi dan sebagainya, kalau dia buat lohok dulu, asak tu lagi masuk maghrib. Tak ada nak habis lagi salam asak, confirm masuk maghrib lah. Sebab ada 10 minit lagi lah. Dia nak mandi, dia nak ambil sembahyang, dia nak ambil sembahyang sekurang-kurangnya, nak ambil sembahyang dan sebagainya. Dia nak sembahyang 8 rakaat, tak cukup dengan 10 minit. Pasal dia nak ambil wuduk pun lagi. Jadi kalau lagu tu, mana yang dia kena buat tu, dia kena buat asak tu. Sebab sahibul waqti. Sebab kalau dia buat zuhur juga, menyebabkan asar tu juga terkeluar daripada waktunya. Ni syarat dia. Tapi kalau waktu masih panjang lagi, dengan bahawasa kalau dia buat zuhur dulu pun asak masih lagi dalam waktu, maka sunat didahulukan zuhur. Ni maksud allati la yakhafu fautaha, yang tidak ditakuti luputnya nya hadirah, sahibul waqti, pemilik waktu sembahyang yang sebenar. Wa in khafa fautal jama'ati fiha, sekalipun ditakut luput jamaah padanya pada hadirah, walaupun tak sempat sembahyang jemaah dalam waktu yang sebenar tu. Kalau buat lohok dulu, tak dan jemaah asak contohnya. Tak dan luput jemaah asak kalau dia buat main lohok tu. Masih lagi sunat mendahulukan zuhur atas asak. Sebab dia masih lagi dalam lingkungan keluar daripada khilaf mereka yang mewajibkan tertib. Dalam mazhab Hanafi contohnya, yang mewajibkan tertib di antara faitah dengan hadirah, maka meraihkan khilaf tersebut sunat. Sunat. Sebab satu kaul dalam mazhab Hanafi mengatakan tak sah dilakukan sembahyang tanpa mengikut tertibnya. Tak sah dilakukan sembahyang tanpa mengikut tertibnya. Manakala solat jemaah itu hanyalah fardu kifayah dan telah dilakukan dan gugur tanggungjawab zimahnya dengan orang lain buat dah. Maka tak apa. Kalau luput, takut luput jemaah pun tak apa. Dahulukan sembahyang yang ditinggalkan dengan uzur tersebut di atas waktu pemilik waktu yang seterusnya. Nah, gitu. Habis. Maka waktu yang diuzurkan, uzur-uzur yang dibenarkan ke atas waktu, maksudnya uzur-uzur yang diterima oleh syarak dalam bab meninggalkan sembahyang ni, luput waktu, habis waktu tanpa sepat dilakukan, dia sama ada dengan uzur ataupun tanpa uzur. Tu asal masalahnya. Mayang dah masuk waktu, macam yang kita bincang dalam fasal yang sebelum ni, dah masuk waktu sembahyang dan dah keluar waktu sembahyang tanpa sempat dilakukan dalam waktunya, maka sembahyang tersebut sembahyang dipanggil sembahyang yang fa'itah, sembahyang yang luput, yang dah yang dah terkeluar daripada waktunya yang asal. Maka dia sama ada dengan uzur ditinggalkan tersebut dengan uzur, maksudnya perkara yang diterima pada syarak, ataupun dia tidak dengan uzur, benda yang tidak boleh dijadikan alasan pada syarak. Syarak tak terima dia sebagai alasan yang munasabah. Kalau syarak terima dia sebagai alasan yang muasabah, maksudnya sembahyang tersebut ditinggalkan dalam keadaan dia tidak berdosa. Kan? Asal kewajipannya mestilah meletakkan ataupun melakukan sembahyang dalam waktu. Itu asal kewajipan. Kemudian keluar waktunya, kewajipan tak buat lagi, dosa tak? Ha, tengok, kalau dengan uzur yang diterima syarak, tak dosa. Masalah dosa ya? Bukan masalah wajib qada ke tak? Masalah dosa ke tak ya? Tang wajib qada, kok mana pun kena wajib qada. Cerita pasal dosa ke tak? Kalau dengan uzur, maksudnya alasan yang diterima pada syarak, tak dosa. Kalau bukan dengan uzur, maksudnya alasan yang kita ada tu tak diterima oleh syarak, maka dengan dosa. Keluar waktu sembahyang tu, keluar bersama dengan dosa yang disebabkan oleh tidak melakukan solat tersebut dalam waktu. Maka uzurnya ada empat. Uzur yang diterima pada syarak, maksudnya kalau keluar waktu sembahyang daripada waktunya yang asal dengan salah satu daripada empat sebab ni, maka dia dianggap sebagai pengeluaran yang tidak berdosa. Sembahyang yang tidak dilakukan dalam waktunya yang tidak berdosa. Yang pertamanya tidur. Yang keduanya lupa. Yang ketiganya jamak. Yang keempatnya ikrah, paksaan. Paksaan, empat. Yang pertamanya tidur, naum. Yang keduanya nisyan, lupa. Yang ketiganya jamak,
jamak takdim ataupun jamak takhir. Dan yang keempatnya ikrah, paksaan. Paksaan. Ini empat. Sebahagian ulama menambahkan lagi dua sebab yang khusus. Jadi enam lah. Yang kelima, menuju ke Arafah bagi orang yang takut luput masa wukuf. Kalau digagah berhenti sembahyang menyebabkan dia tak ada masa wukuf di Arafah nanti, maka dia dianggap uzur oleh syarak. Sebab apa nama, waktu wukuf di Arafah syarat untuk menjadikan hajinya pada tahun tersebut makbul. Kalau tidak, pernah tunggu tahun depan pula haji takkan jadi, dia dah ihram lah, maka dia kena buat umrah dan sebagainya. Dia dah niat haji, lepas tu nak pergi Arafah, nak pergi wukuf. Kalau tak dapat time wukuf di Arafah tu, maka haji tahun tu tak jadi dan dia masih dalam ihram, dia kena buat umrah. Dia kena tunggu tahun depan pula untuk qada haji tu, sebab dia dah niat dengan haji. Maka takut luput masa wukuf di Arafah juga dianggap sebagai salah satu uzur yang diterima pada syarak untuk seseorang tersebut mengeluarkan solat daripada waktu. Bukan dia sengaja tak? Ada kecemasan dan sebagainya apa kono-kono ni, dan masa yang ada kalau dia gunakan untuk sembahyang menyebabkan dia tak sempat wukuf di Arafah, maka dia boleh tinggal. Dia boleh qada di luar waktu, maksudnya sampai di Arafah nanti qada dan tak berdosa. Ini sebab yang kelima. Dan sebab yang keenam, inqadzul musyraf, menyelamatkan seseorang, menyelamatkan nyawa ataupun sesuatu yang di yang dijamin pada syarak daripada kebinasaan, sama ada nyawa ataupun harta. Nak sembahyang contohnya berlaku banjir dan sebagainya, ada amaran berlaku banjir dan sebagainya, kalau gagal sembahyang jahanam, kata benda jahanam apa nama, mati habis lembu kambing dan sebagainya, maka settle yang tu dulu walaupun sembahyang waktu pun, walaupun kelak waktu sembahyang. Terbakar contoh sama lah, dalam terbakar dan sebagainya, maka boleh dahulukan tu inqaz, dia panggil inqadzul musyraf, menyelamatkan apa nama sesuatu yang dijamin pada syarak, yang dilindungi pada syarak daripada kebinasaan. Inqadzul musyraf minal halak. Sama juga dengan doktor-doktor yang sedang melakukan pembedahan dan sebagainya, sama sama masuk dalam kategori ni. Kalau tinggal, pasien tu mati. Tapi kalau gagah teruskan pembedahan ni, keluar tu sembahyang, tak apa, dia sembahyang yang ditinggalkan dengan uzur yang diterima pada syarak. Maka ni enam lah. Tapi dua yang terakhir tu sebab yang khusus lah. Sebab yang khusus. Yang empat yang tadi ialah naum, tidur, nisyan, lupa, jamak, takdim ataupun takhir. Dan keempat dia ikrah, paksaan. Tidur yang apa nama, menjadi uzur yang diterima pada syarak ialah tidur yang sebelum daripada masuk waktu. Tidur sebelum daripada masuk waktu. Walaupun dia tahu kalau dia tidur ni memang tak bangkit lah waktu pun tak apa, sebab kewajipan sembahyang masih lagi belum ada pada diri dia. Wajib sembahyang dengan sebab masuk waktu sembahyang, tapi dia tidur sebelum dia masuk waktu sembahyang, maka kewajipan sembahyang tersebut apa nama, tak lekat kat dia, tak lekat kat dia. Maka orang yang tidur sebelum dia masuk waktu sampailah habis waktu sembahyang, masuk waktu lain lah ataupun keluar daripada waktu yang asal, maka dia uzur yang diterima pada syarak. Wajib qada tapi tak wajib qada dengan segera, sunat saja qada dengan segera sebab dia uzur dengan uzur yang diterima pada syarak. Kalaulah seseorang tu tidur dalam waktu dan keluar waktu sembahyang dengan sebab dia tidur tanpa dia buat sebelum tidur tu, maka hukum dia haram. Tidur tu sendiri dah haram dah, bukan walaupun dia bangkit dalam waktu buat. Tidur selepas daripada masuk waktu, tidur selepas daripada masuk waktu, hukum dia haram asalnya, walaupun dia bangkit buat sembahyang dalam waktu. Melainkan dalam dua keadaan yang tak haram. Yang pertama, dia yakin bahawasanya dia boleh bangkit dalam waktu. Yang kedua, dia telah mengamanahkan kepada orang yang siqah untuk menggerakkan dia. Maka dengan dua keadaan ni tak haram dia tidur selepas daripada masuk waktu, dia tak sembahyang lagi. Tapi tanpa dua keadaan ataupun dua syarat ni, dia masuk waktu sembahyang dan dia tidur walaupun dia mangkit sembahyang dalam waktu, tidur tu haram. Contoh pasal tidur tu, tidur tu haram. Dia tak ada keyakinan pun dia boleh mangkit dalam waktu. Masuk waktu dah, tak sembahyang lah, lena lu, ngantuk, lena lu. Dan tak ada keyakinan pun bahawasanya boleh mangkit, maka tidur tu hukum dia haram. Walaupun sakit dia bangkit sebelum berdah habis waktu sembahyang, dia bangkit sembahyang lah waktu, maka sembahyang dia tu naik lah. Tapi tidur tu hukum dia haram. Tidur yang dalam waktu
Yang tak haram dua keadaan. Yang pertama dia yakin dia boleh bangkit dengan bahawasanya dia, dia set alam ke apa dan sebagainya, memang dia boleh bangkit lah, memang dia boleh bangkit. Yang keduanya dengan memberi amanah kepada orang lain untuk menggerakkan dia. Ingat, memberi amanah kepada orang lain untuk menggerakkan dia. Maka yang ni tidur yang tak diharamkan. Kita dia ada pecah beberapa masalah tu. Masalah dia, masalah time tidur. Tang dia bangkit dalam waktu, tak bangkit dalam waktu tu cerita mudah. Kalau dia tidur sebelum masuk waktu, kemudian masuk waktu dan waktu keluar dan dia masih tidur tanpa dia sedar dalam waktu walaupun sikit, maka dia tidur yang tak diharamkan. Lagi pula dia wajib mengqadakan sembahyang tu. Sembahyang yang ditinggalkan itu ialah sembahyang yang ditinggalkan dengan uzur. Lekat tiga hukum tu lah. Ditidur sebelum dia dah masuk waktu, sampai habis waktu tak sedar langsung, tak ada orang gerak dan sebagainya, maka tidurnya tidur yang tak berdosa. Satu, tidur tidur tak berdosa. Sembahyangnya wajib diqadakan. Dua, dan sembahyangnya wajib diqadakan bila-bila masa, cuma sunat disegerakan sebab dia sembahyang yang ditinggalkan dengan uzur yang diterima pada syarak. Ni bagi orang yang tidur sebelum daripada masuk waktu. Orang yang tidur selepas daripada masuk waktu, dia tidur dan sebagainya, maka hukum dia haram. Mula-mula kali hukum dia haram, tidur dulu walaupun dia bangkit sembahyang dalam waktu. Melainkan dua keadaan, tambah itulah, melainkan dua keadaan, iaitu dia yakin ke atas dirinya dia boleh bangkit dengan bahawa dia set jam dan sebagainya, ataupun dia mengamanahkan kepada orang yang thiqah untuk menggerak dia dalam waktu, maka ketika tu hukum dia tidur tak haram. Cuma kalau lajak juga, lajak juga, ditetap jadi sembahyang yang wajib diqadha dengan segera. Ditetap jadi sembahyang yang wajib diqadha dengan segera. Dia dah set dah alam, ataupun dia dah bagi amanah dah kepada orang yang siqah dan sebagainya. Tiba-tibanya alam yang bunyi tu dia tak jaga langsung. Dia tak jaga langsung. Ataupun yang lebih teruk, jaga ditutup, tidur balik. Itu lebih teruk lah. Tapi tak, dia memang tak jaga langsung, terlalu letih. Dia tidur dalam waktu, pasang alam, alam jaga, alam bunyi tak sedap. Ataupun orang yang gerak dia tu tak gerak dia. Ataupun orang yang gerak tu gerak tapi dia tak sedap langsung. Dia ada kih-kih yang lagu tu lah. Aku gerak tapi aku tak sedap pun. Dia ada kih-kih yang lagu tu. Maka dia tetap masuk dalam sembahyang yang wajib disegerakan qadanya. Wajib disegerakan qadah. Sebab, sebab dia tidur dalam waktu. Uzur tidur yang diterima pada syarak ialah tidur yang di luar daripada waktu sembahyang. Tidur sebelum daripada masuk waktu sembahyang. Itu uzur yang diterima. Habis. Maka hukum menggerakkan orang yang tidur ni dua lah. And simpul masalah tu, hukum menggerakkan orang yang tidur ni dua. Kalau dia tidur sebelum daripada waktu, sunat saja gerak. Sunat saja gerak. Dia tidur ke 12.30. Ketiga setengah tak bangkit lagi. Baik dia. Cuma sunat lah kita gerak dia. Sebab nak bagi dia semayang dalam waktu. Sunat saja. Kalau kita biar dia bangkit sendiri mungkin 5.30 lagi pun tak apa. Tak berdosa bagi kita orang yang jagalah. Sebab dia tidur sebelum dia masuk waktu. Tapi kalau dia tidur dalam waktu, kalaupun dia tak amanahkan kita untuk kita gerak pun wajib gerak. Wajib gerak. Masuk dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini maksud dalam tu. Ni cerita pasal kita orang yang tengok orang tidur pula. Tengok orang tidur pula. Kalau dia tidur sebelum daripada masuk waktu yang tadi, maksudnya tu dia tidur yang diterima pada syarak, maka sunat menggerakkan dia supaya dia boleh sembahyang dalam waktu. Sebab susah orang nak sembahyang dalam waktu. Payah dapat orang yang tak pernah langsung qada sembahyang, payah dapat. Kalau kita tanya kawan-kawan kita pun belum tentu ada 10 orang kawan-kawan kita yang boleh bagi jaminan aku tak pernah qada sembahyang langsung. Sembahyang aku sentiasa waktu. Kalau boleh dapat 10 orang kawan aku tu kelihatan. Ke mana pun mesti ada hak subuh long waktu, hak isya long waktu, hak maghrib waktu, ke mana mesti ada sepanjang dia hidup. Dia hidup. Nak dapat 10 orang yang lagu tu cukup payah. Cukup payah. Mesti ada juga yang mana yang lajak subuh dan sebagainya. Maka apa nama sembahyang dalam waktu tu, dia dia ni lah satu-satu benda yang penting lah. Dan kita disunatkan gerak walaupun tidurnya tidur yang tak berdosa pada syarak. Tapi kalau tidur dia tidur selepas daripada masuk waktu, dan kita tahu kalau dia lajak tidur memang tak bangkit dalam waktu, walaupun dia tak suruh kita gerak, dia sekalipun wajib gerak. Wajib gerak. Masuk waktu kedua, pukul 1.30, 1 suku. Member balik ke satu ke dua daripada mana-mana ke, buat urusan apa-apa, letih lena. Tak suruh kita gerak, tak apa pun. Lena terus. Tak mayang apa guna ni, lena. Walaupun sembang kita lah tengah nak makan, balik-balik makan tu. Makan-makan-makan, aku tak ada anu guna ni, nak kena lena saat ni, mentuk.
Dia nak saya guna mangkit mayang, tak suruh kita pesan, tak pesan kita suruh kita suruh suruh gerak dan sebagainya pun dia nak. Pukul 3:30 tak mangkit, pukul 4 tak mangkit, sat lagi pukul 4:30 nak masuk asam dah wajib gerak. Wajib gerak supaya dia sembahyang dalam waktu. Ni masalah tidur yang menjadi uzur pada syarak. Yang keduanya lupa ni sian. Lupa yang diterima pada syarak ialah lupa mengenai sembahyang hasil daripada sesuatu perkara yang mubah sekurang-kurangnya. Lupa tersebut hasil daripada ishtighal dengan sesuatu yang sekurang-kurangnya mubah harus ataupun sunat ataupun wajib. Bukan sesuatu yang makruh ataupun haram. Dia ishtighal, dia syaghal dengan benda lain, dia sibuk dengan benda lain. Ada kerja yang dia buatlah. Sama ada kerja tu perkara yang harus ataupun perkara yang sunat ataupun perkara yang wajib. Ghalib dengan benda tersebut menyebabkan keluar waktu sembahyang daripada waktunya yang asal. Maka dia dianggap sebagai nisyan, lupa yang menjadi uzur pada syarak. Wajib qada sembahyang dia tapi tak wajib qada dengan segera, hanya sunat saja qada dengan segera. Adapun kalau sibuk tersebut sibuk dengan sesuatu yang makruh ataupun haram, maka dia nisyan, lupa yang bukan menjadi uzur yang diterima pada syarak. Contoh yang mubah yang harus ni, apa nama buat kerja? Buat kerja apa-apa? Apa nama, ikat bata ke, bertukang ke apa dan sebagainya, mengalik. Duk karang surat cinta ke apa, ikut suka lah. Benda yang harus, bukan benda yang makruh, bukan benda yang haram. Benda yang harus dia buat apa-apa lah, dia tengah duk tukang ke, dia tengah duk ukur sesuatu ke, dia tengah menyelesaikan masalah matematik ke apa, ikut suka lah. Balik, duk main apa nama, cari perkataan tersembunyi tu ke apa ke, pulang waktu. Maka hukum dia lupa tersebut lupa yang apa nama diterima sebagai uzur pada syarak. Diterima sebagai uzur pada syarak. Ataupun benda yang sunat. Contoh dia mengaji benda-benda apa nama ilmu-ilmu alat fardu kifayah ni. Ataupun buat benda-benda lain yang sunat lah, bantu orang dan sebagainya. Benda yang sunat. Ghalib, nuri dan sebagainya lah. Dengan syarat bahawasanya dia azam nak sembahyang waktu lah. Dia sendiri tahu lah benda-benda tu. Lepas tu Khalid kalut dengan tolong orang dan sebagainya. Bukan inqaz musyraf tadi tak. Cuma tolong tabarruk, pertolongan, budi baik kepada orang dan sebagainya. Lupa melayan tetamu dan sebagainya. Lupa, bukan sengaja tak sembahyang tak. Lupa, tak mau sembahyang tu cerita lain tak ni. Lupa, lupa, ni sian. Masuk waktu dah orang azan, tak kena sembahyang. Lepas tu sibuk orang tetamu main dan sebagainya. Lupa tu eh. Sampai dah orang azan, aku tak sembahyang tadi. Dia ada time yang akan jadi lagu tu pada setengah orang. Dihilang terus maklumat tentang sembahyang kedok. Kalut dengan benda lain, sibuk dengan benda lain, istirahat dengan benda lain. Sampai orang azan lah, aku tak sembahyang ni tadi ni. Lupa. Maka lupa tu lupa yang diterima pada syarak. Sebab dia buat benda yang harus ataupun benda yang sunat ataupun benda yang wajib. Mengaji ilmu fardu'in dan sebagainya, lupa lah. Ghalib mengaji, sedap mengaji dan sebagainya, duk bincang masalah, duk. Ada masalah yang perlu diselesaikan, masalah fiqah ke, masalah tauhid ke, masalah apa. Duk bahas, masuk lohok sampai orang azan. Tak mayang ni. Bukan kata sakit nak mayang, itu cerita lain. Tak ni, lupa. Ni sian. Memang hilang terus maklumat bahawasanya dia kena semayang tu dalam kepala dia. Maka dia diterima pada syarak. Wajib qadar semayang tu, tak wajib segera, sunat saja segera. Sunat saja mubadarah. Tang qadar tetap wajib qadar. Adapun benda yang makruh dan benda yang haram, maka wajib disegerakan. Dia bukan uzur yang diterima pada syarak. Dilupa dengan buat satu benda yang makruh. Contoh benda yang makruh apa? Minggir. Contoh benda yang makruh apa? Baca novel. Contoh benda yang makruh apa? Dia main apa nama satu-satu permainan lah, dam ke chess dan sebagainya. Permainan-permainan ataupun buat benda-benda ni lah, apa nama benda-benda yang tak memberi manfaat pada agamanya ataupun dunianya. Main game, main chess, baca novel. Khalid baca 6 apa nama lapati muka surat dan sebagainya. Baca masuk waktu azan. Sat gimayang. Kemudian duduk baca tu, buelok nak habis tergantung cerita. Buelok nak habis cerita. Tengok Running Man sama agak. Tengok drama sama agak. Buelok nak habis hujung tu dia ada clickbait dia. Sat gim mati tak mati tengok pula. Sampai hujung sat gim apa nama putus cinta ke tak tengok pula dan sebagainya. Terus lupa, bukan kata tangguh sat gim nak sembahyang tak lupa. Maka benda tu dia anggap sebagai lupa yang tidak diterima pada syarak. Sebab dia berada wa ima dalam makruh, wa ima dalam haram. Ataupun melakukan sesuatu yang haram je lah. Kalut mencuri, lupa nak sembahyang. Kalut mencuri ke, kalut buat apa ke, lupa nak sembahyang. Sibuk dengan mencuri tu.
sibuk dengan mencuri, sibuk dengan ni lah, macam-macam lah, lupa nak mayang, nak mayang, nak mayang tapi lupa. Maka dia dia lupa yang tidak diterima sebagai uzur pada syarak. Maksudnya mayang tu wajib qada dan wajib qada dengan segera. Wajib qada dan wajib qada dengan segera. Dia ada hukum itulah. Kalau yang macam tadi, dia wajib qada dan sunat qada dengan segera. Kalau sembahyang yang ditinggalkan dengan uzur yang diterima pada syarak. Kalau sembahyang yang ditinggalkan dengan uzur yang bukan dengan uzur yang diterima pada syarak, wajib qada dan wajib qada dengan segera. Dua hukum. Tu yang kedua. Yang ketiga sebab jamak. Tidur, lupa, jamak. Jamak takdim ataupun jamak takhir lah. Jamak takdim ataupun jamak takhir. Melewatkan waktu zuhur, zuhur nak buatlah waktu asar. Pasal apa? Jamak takdim, jamak takhir. Maka dia uzur yang diterima pada syarak. Sebab tu yang kita bincang dalam waktu solat tu dia ada waktu uzur. Sebab musafir ialah uzur yang diterima pada syarak untuk memindahkan waktu sembahyang daripada waktu yang asal ke dalam waktu yang dibenarkan. Maka sembahyang zuhur kita dalam waktu asar adaan tunai. Dia bukan qada. Sebab dia uzur yang terima pada syarak. Dengan sebab jamak. Jamak asalnya dalam mazhab kita ada tiga lah. Sama ada jamak dengan sebab musafir, jamak dengan sebab sakit, jamak dengan sebab matar hujan. Lain pada tu dalam mazhab kita qaul yang mu'tamad tak ada. Dalam qaul yang mu'tamad tak ada. Walaupun ada qaul dhaif syadidud dhafi yang kata boleh sembahyang jamak tanpa uzur. Tanpa uzur ada qaul dhaif. Qaul yang syadidud dhafi. Cuma dia apa nama sebahagian ulama dalam mazhab yang ni membenarkan beramal dengan qaul tu. Kalau ikut dalam qaul kita sendiri dalam mazhab kita sendiri tak bagi juga. Cuma dia satu qaul yang diterima dalam mazhab yang lain. Maka kita boleh guna. Untuk sendiri-sendiri lah. Dan sekali salah. Tu untuk jamak. Tiga sebab saja atas qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Musafir, sakit, matar, hujan. Cuma untuk matar, untuk hujan ni dia perlu syarat dia mesti jamak tu di masjid. Kena tengok lambat jamak mana lah. Syarat-syarat sembahyang jamak dengan sebab matar, dengan sebab hujan. Dia ada syarat-syarat khusus dia. Tu yang ketiga. Ada pun yang keempat, ikrah. Paksaan. Maksudnya seseorang dipaksa untuk meninggalkan solat. Seseorang yang dipaksa untuk meninggalkan solat, sama ada tak bagi solat langsung ataupun diperintahkan untuk sembahyang di luar waktu. Maka dia ada empat syarat untuk meletakkan ikrah ataupun paksaan ni. Paksaan yang diterima sebagai uzur pada syarak, dia ada empat syarat. Yang pertama, orang yang mengancam tersebut, orang yang memaksa tersebut, dia mampu buat benda yang dia kata. Mokala aku, mokala hang sembahyang dalam waktu ni, hang nak main lohok saya pukul 5. Sebelum pukul 5, kalau hang main lohok, aku tikam hang. Dan dia mampu buat benda yang dia kata. Syarat yang pertama, mukrih itu mesti mampu buat benda yang dia kata. Orang yang mengancam, orang yang diancam tersebut mestilah tak mampu untuk mengelakkan ancaman tu. Syarat yang kedua, orang yang diancam tak mampu untuk mengelakkan ancaman tu. Tak boleh nak lari, tak boleh nak difa', nak pertahankan diri pun tak boleh dan sebagainya. Memang kalau dia sembahyang memang kena, confirm kena. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kalau tak buat, kalau buat ataupun kalau benda yang dia tak bagi buat tu kita buat. Contohnya dia suruh mayang pukul 5, mayang lohok pukul 5, kita buat dalam pukul 3 contohnya. Memang dia buat sungguh. Hal tadi dia mampu buat syarat pertama tadi. Hal ni memang dia buat sungguh kalau kita tak buat. Kalau kita lawan dia punya lawan dia punya arahan dia. Maka tu juga masuk dalam syarat. Mestilah apa nama sangkaan yang kuat. Kita orang yang diancam ni ada sangkaan yang kuat, kalau aku tak buat sungguh ni, kalau aku tak buat macam dia kata ni, memang aku kena. Maksudnya berat sangkaan kita, berat sangkaan orang yang diancam tersebut, ancaman tersebut akan terjadi pada diri dia kalaulah dia sembahyang dalam waktu tu. Syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, apa nama, mesti ada qarinah, tidak ada di sana sebarang kemampuan ataupun sebarang peluang untuk melepaskan diri daripada benda tu. Tidak ada qarinah ikhtiar dia panggil. Tidak ada qarinah ikhtiar, maksudnya tidak ada ruang ataupun peluang untuk melepaskan diri daripada benda tu. Ini empat syarat ikrah. Yang pertama, orang yang mengancam boleh buat benda yang dikata. Boleh buat ni dengan dua keadaan lah, dengan dua malakah, dengan dua keupayaan. Satu, memang dia ada wilayah, dia ada kemampuan untuk buat, dia ada kuasa untuk buat. Yang kedua, dia ada apa nama ghalabah, dia ada kekuatan untuk buat. Yang pertama sama ada dia ada kekuasaan, dia ada wilayah untuk buat. Yang kedua dia ada ghalabah, dia ada kekuatan untuk buat benda tu.
So, umpama dia pemimpin ke, dia orang yang ada nama dalam masyarakat ke, dia boleh perintahkan orang lain suruh buat kita dan sebagainya. Kalau hak ancam tu membuat kita hak minum kopi sekali tak, di wilayah pun tak ada, kalau bah pun tak ada, tak ada. Hang kalau apa nama hang mayang dalam waktu ni, hang tak ikut aku minum kopi dekat sini ni, apa nama, aku katok kereta hang, contohlah katok kereta hang, ataupun aku tikam hang, member kita, member kalau mengaji hari awal tu, memang dia tak boleh buat benda, dia kata tu dengan bini benda tu. Maka dia wilayah pun tak ada, kalau bah pun tak ada, tak ada. Dia mesti orang yang mengancam tu ada kemampuan untuk buat benda ini, kata sama ada secara wilayah kekuasaan ataupun ghalabah kemampuan, dia ada kekuatan untuk buat benda tu. Memang dia kalau sepak memang mudarat fa, dia ada ghalabah tu, memang kita tak payah lawan dia waktu bila pun tak nak menang. Start dari kecil sampai besar lawan tak nak menang, dia ada ghalabah tu, maka dia ancaman yang diterima. Kita sebagai orang yang diancam, mukrah orang yang diancam tersebut, tidak ada jalan untuk mengelakkan daripada benda tu. Nak lari pun tak boleh pula. Ni duduk minum kopi dengan dia arah. Lari pun tak, apa pun tak. Pergi beli ayam pun tak, apa pun tak. Memang tak lari. Memang tak ada jalan untuk lari daripada dia. Itu yang kedua. Yang pertama, orang yang mengancam punya kemampuan untuk laksanakan ancaman dia. Orang yang diancam, yang kedua, orang yang diancam tidak ada sebarang kemampuan untuk mengelakkan daripada ancaman. Orang yang ketiga, zon daripada orang yang diancam. Zon, mangsa tersebut zon, sangkaan yang kuat mengatakan kalau tak buat memang dikena sungguh. Ataupun kalau dia sembahyang dalam waktu juga memang dikena sungguh. Benda ni. Tu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, tidak ada sebarang karenah ataupun tidak ada sebarang peluang ataupun ruang untuk dia melepaskan diri. Memang tak ada langsung. Peluang ataupun ruang. Dia panggil tidak ada karenah al-ikhtiar. Tidak ada petanda-petanda, tidak ada petunjuk-petunjuk, tidak ada peluang dan ruang, ikhtiar, kemampuan untuk melepaskan diri tak ada. Ini syarat ikrah. Syarat ikrah ni tak mana-mana memakai. Dalam bab tolak ke, dalam bab bunuh ke, dalam bab mana semua pakai. Syarat ikrah ni ngaji ikna dulu waktu Muqarrar Stam dulu 2011. Ingat. Tengok balik lagi tak ingat awak ni, ngaji dulu, ngaji Stam dulu ni. Muqarrar. Ingat Stam ngaji wah. Muqarrar 2011 tu masuk dalam bunuh, pembunuhan sengaja ataupun tak sengaja, pembunuhan terpaksa dan sebagainya. Ada bincang benda yang sama, bincang benda sama dalam bab mana benda baik ikrah, empat syarat ni. Maka kalau cukup empat syarat tu, dia paksaan yang menyebabkan orang tu kalau ditinggal sembahyang, tak boleh sembahyang dalam waktu, maka dia sembahyang yang ditinggalkan dengan uzur yang diterima berasyarak, sembahyang wajib diqada dan sunat disegerakan. Tapi kalau tak cukup salah satu dari empat syarat tersebut, sembahyang tu wajib diqada dan wajib disegerakan. Nah, itu. Maka ni solat-solat yang ataupun uzur-uzur yang diterima pada masalah mengeluarkan solat daripada waktunya yang asal. Kemudian wajibul mubadaratu bil fa'itati in fatat bi ghairi uzrin. Ha, tadi cerita pasal sembahyang yang luput dengan sebab uzur, ni cerita pasal tak uzur pula. Luar daripada 4 ataupun 6 sebab tadi ni lah. Wajibul mubadaratu, dan wajib bersegera. Bil fa'itati, dengan sembahyang yang luput. In fatat bi ghairi uzrin. Sekiranya luput ia solat tersebut, bi ghairi uzrin, dengan tiada uzur. Pasal apa wajib segera? Taghlizan alaih lah. Ilat yang diberikan oleh ulama, taghlizan alaih. Kerana memberatkan hukuman ke atasnya, ditinggal tanpa uzur yang diterima pada syarak. Syarak tak anggap benda tu uzur pun. Walaupun dia rasa benda tu uzur tak, syarak tak anggap benda tu uzur pun. Maka dia wajib menyegerakan qadanya. Wajib qada dan wajib segerakan qada sebagai satu hukuman yang keras ke atas dirinya. Taghlizun alaih. Hak tadi sunat disegerakan qada sembahyang yang luput dengan uzur, sebab libaraati zimmah. Ta'jilan libaraati zimmah. Sunat disegerakan untuk menggugurkan tanggungjawab. Sini wajib disegerakan kerana mengeraskan hukum ke atasnya, mengketatkan hukum ke atasnya. Ni bagi orang yang luput solatnya bukan dengan uzur yang diterima pada syarak. Maka qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i mengatakan wajib menggunakan seluruh masa yang dia ada, melainkan masa-masa yang digunakan untuk kewajipan yang lain, untuk sembahyang, untuk gantikan sembahyang-sembahyang ni. Hatta tidak sah sembahyang sunat apa pun sekiranya masih ada qada yang wajib diqada dengan segera ni.
kena faham gelak. Orang yang ada qada, yang mana qada tersebut qada yang wajib disegerakan, iaitu sembahyang yang ditinggalkan bukan dengan uzur yang diterima pada syarak, maka dia wajib menggunakan seluruh masa dia selain daripada masa kewajipan yang lain untuk qada benda tu. Dia tak boleh pergi menyembang dengan orang, dia tak boleh pergi kawan dengan orang, dia tak boleh gunakan untuk buat benda lain, dia tak boleh guna untuk rehat dan sebagainya, melainkan benda tu wajib juga. Contoh macam tidur wajib juga, makan wajib juga, apa nama kencing berak wajib juga, cari nafkah wajib juga, tu tak apa. Lain daripada masa tu wajib digunakan keseluruhan masanya untuk mengqada sembahyang yang wajib diqadakan dengan segera. Taghlizan alaih, kerana mengetatkan hukum ke atasnya. Hatta sembahyang sunat atas qaul yang mu'tamad tak sah buat. Tak sah buat ni qaul yang mu'tamad. Cuma ada satu fatwa daripada Imam Abdullah bin Haddad mengatakan sah sembahyang sunat kalau dilakukan dengan syarat dia berazam untuk qada semula sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja tersebut. Dan dia buat, dia buat juga, bukan maksudnya dia bukan tak buat langsung, bukan azam saja, dia azam serta dia memang duk buat dah qada. Maka dia boleh juga buat benda-benda lain bukan atas jalan tasahul. Maksudnya dia meninggalkan sembahyang yang dia tak qada sembahyang tu lagi tu bukan atas jalan tasahul, bukan atas jalan bermudah-mudah dengan sembahyang yang ditinggalkan tu. Cuma ada time dia nak buat sembahyang sunat, dia qada-qada juga, tapi time sembahyang sunat dia sembahyang sunat lah. Time terawih nak buat terawih lah, time qabliyah nak buat qabliyah lah, time badiah, lepas tu masa lain dia qada juga. Maka yang tu kata Imam Abdullah bin Haddad sah dengan syarat tidak ada tasahul, dan dia azam untuk menyelesaikan, menyempurnakan dan menggantikan balik segala qada yang ditinggalkan dengan sengaja tu. Ni satu qaul fatwa lah, ni maksud fatwa sebab dia ada dalam kitab Buryatul Mustarsyidin. Rujuk sana. Apa nama pengumpul ataupun pengarang Buryatul Mustarsyidin nakalkan kalam daripada Imam Abdullah bin Haddad, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Masalah ni fatwa lah, maksudnya mungkin melihat kepada zaman lah. Kalau tengok dalam kitab-kitab fiqah kita, kitab-kitab umdah tak? Tak ada. Tengok dalam i'anah pun tak, tengok dalam bajuri pun tak, tengok dalam mana pun tak. Wajib menggunakan keseluruhan masanya melainkan kewajipan yang lain bertembung dengannya untuk digunakan secara keseluruhannya menggantikan qada untuk menyemayangkan balik qada yang ditinggalkan dengan sengaja. Masa menyembang dengan kawan tak ada, masa main tak ada, masa apa tak ada, qada hari selesai tu. Hatta untuk sembahyang sunat pun tak ada. Ni qaul yang mu'tamad. Ni qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Gitu. Habis. Kemudian katanya faslun. Tahrumus salatu fi ghairi harami Makkah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Masuk dalam waktu-waktu yang diharamkan sembahyang. Tak habis kita pasal cerita waktu sembahyang. Tak habis. Lepas ni baru masuk cerita pasal azan dan sebagainya. Satu pasal lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan? Radio tu masuk dalam mujarab ke tak? Dia kena tengok itu dulu. Orang guna radio untuk pengumuman waktu solat dan sebagainya, maka dia sama hukum dengan jam dan sebagainya. Sama hukum dengan jam, sama hukum dengan bunyi kokokan ayam dan sebagainya, dengan syarat mujarab. Maksudnya benda tu dah lebih 10 kali berlaku secara tepat. Kalau berlaku secara tepat lagu tu, ya, dia boleh dikira sebagai pengukur waktu sembahyang. Cumanya ada hari tiba-tiba satu hari tu dia slack. Kawan tu silap tekan awal ke dan sebagainya, waktu tak masuk dia buat umum dah, dia buat pengumuman dah. Maka ketika tu dia tak jadi sesuatu yang mujarab. Dia kembali pada masalah tu. Dia kembali pada masalah kalau sebelum daripada masuk waktu dia dah sembahyang dah. Kalau sebelum daripada waktu dia sembahyang dah, maka sembahyang tu sama ada jadi qada barang yang ditinggalkan sebelumnya ataupun jadi sunat mutlaqah. Kalau lepas daripada masuk waktu habis waktu dah baru dia sembahyang jadi qadha. Kalau sembahyang dalam waktu apa nama dia sembahyang yang diterima sebab sembahyang dengan ijtihad. Sembahyang ijtihad. Cumanya jam tu dah bukan lagi radio tersebut tidak lagi boleh digunakan sebagai pembantu yang mujarab, melainkan setelah dicuba semula sekurang-kurangnya 10 hari seterusnya.
sama ada dia wajib dia qada dengan segera ke tak, tengok situ lah. Kalau dia sembahyang dalam waktu tak ada masalah lah, sebab dia sembahyang dengan ijtihad. Kalau sembahyang dalam waktu kan, hari tu radio slack, tak macam mana tu boleh jadi awal, dan dia sembahyang dalam waktu sah, tak ada masalah apa, sebab dia sembahyang dengan ijtihad. Dia sembahyang dengan ijtihad. Kalau sembahyang di luar daripada waktu, sebelum daripada masuk waktu, memang lepas pada radio tu buat pengumuman dia sembahyang, maka sembahyang tu jadi qada bagi sembahyang yang lepas kalau ada yang sejenis dengan dia, ataupun jadi sunat mutlaqah kalau tak ada yang sama jenis dengan dia. Kalau sembahyang tu di luar daripada waktunya yang sebenar, dah habis waktu dah baru dia sembahyang, maka jadi qada sembahyang yang dalam waktu tadi. Sembahyang yang dalam waktu tadi. Maksud itu. Jadi tak apa nama kok mana pun dia sembahyanglah cerita dia. Kok mana pun dia sembahyang. Wallahu a'lam. Ya, dah. Tak. Ijtihad kiblat. Silap. Apa nama nyata silap ke lagu nah? Silap sikit, silap banyak. Dia gini dalam masalah kiblat. Kalau nyata silap, kalau dalam waktu, kalau dalam sembahyang lagi wajib dibetulkan dalam sembahyang. Ini masalah, ini masalah luar, ini masalah silap kiblat sembahyang. Kalau nyata silap tu dalam sembahyangnya, maka wajib dibetulkan sembahyangnya dalam waktu sembahyang tu juga, ketika sembahyang pusinglah. Tapi kalau dah habis sembahyang dah baru tahu kata silap, kena qada. Kena ulang balik sembahyang tu. Kena ulang balik sembahyang tu. Tapi kena tengok juga kita jarak yang jauh daripada Masjidil Haram, jarak yang jauh daripada Ain Kaabah. Silap sikit-sikit dibenarkan. Sebab kita tak disyaratkan menghadap Ain Kaabah. Kita menghadapkan jihah Kaabah. Yang jadi salah betul kalau dia berubah lebih daripada 45 darjah. Ini straight. Kalau kata silap sikit pun, dia kalau jarak yang jauh, kita dengan Mekah, kita dengan Kaabah jarak jauh. Kalau jauh lagu ni, kita silap sikit pun dia akan pergi sana dah. Sebab jarak yang sangat jauh. Tapi dia masih lagi ke arah Kaabah, dia panggil jihah. Sebab kita jarak yang sangat jauh daripada Kaabah, maka tak disyaratkan apa nama memadai sah dengan menghadap jihah Kaabah. Maksudnya selagi kita kita kata halal kiblat halal tu sah. Melainkan kalau kita halal ni hari kiblat satu, kita mayanglah ni 45 darjah lari. Ha, tu baru tak sah. 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 Sebab masih lagi dalam mayang. Rakaat ketiga baru pindah, baru ubah. Ada orang siqah yang abang kata, "Wei, bukan belah tu, belah ni." Ha, ubah. Tapi dengan syarat dia dah ijtihad pada awalnya lah. Kalau dia semayang tanpa ijtihad, main agak-agak, mayang tak mana. Tahu hari tu ni lupa dah, dulu main semayang rumah member. Lupa. Halal lah mana tu, agak lah, talal lah tu. Dan tengah mayang boleh dua rakaat dah member lalu, "Wei, belah no." Hak tu tak sah, memang dia kena ulang pada awal. Sebab dia semayang tanpa ijtihad darah kiblat. Dia main agak-agak yang itu. Tapi kalau memang dia dah ijtihad dah, bukan yang set ke apa ke, cahaya kiblat dan sebagainya, tengok tak apa, betul itu. Mayang, lepas tu member lalu, tak kiblat belah ni. Rumah ni dia ada, tapak rumah ni dia ada magnetic field apa bala tau, dikacau kompas dan sebagainya. Adalah cerita anak salah tu. Adalah cerita yang membuat pada salah kompas tu. Maka dia boleh pusing dalam semayang. Sebab dia semayang hasil ijtihad. Kalau dah habis semayang dah, dan dia tahu kata salah, wajib ubah. Wajib semayang sebelah. Pasal pun nak kena langkah musin ya. Ha, kena gerak lagi lah, tapi bukan melangkah lagu tu. Musin yang tidak apa nama, yang tidak apa nama dianggap sebagai pergerakan yang banyak lah. Dua langkah tak bagi. Daripada sini satu, ataupun sini satu, dua. Jadi dua. Ha? Dia jangan apa nama, kena jaga pergerakan, jangan bagi lebih daripada tiga kali. Jangan lebih daripada tiga kali betul-betul lah. Ha, tu kena jaga buat pergerakan pula. Ini tak ada masalah. Dia kalau sembahyang dengan ijtihad, kalau lah masih dalam sembahyang yang sama, ubah lala tu. Kalau ada habis sembahyang dah, apa nama, dan nyata salah, maka apa nama, la i'tibar, dia panggil apa kaedah tu? Fala ibrata bizanni ataupun bijtihadin bayini khata'uhu. Kaedah tu. Tidak ada i'tibar. Tak dia ambil kira kesalahan yang hasil daripada ijtihad yang nyata salah. Maka dia kena ulang balik sembahyang tu. Dan sembahyang kalau dah qada, yang kalau dah habis waktu, dia masuk dalam fa'itah bi'uzrin. Masuk dalam qada yang tak wajib disegerakan.
Puan tak boleh berapa? Nah, ini dalam fasal yang selepas ni. Masuk dalam perkara-perkara yang yang kaitan dengan sembahyang waktu yang diharamkan dan sebagainya. Masuk waktu isyak dan zuhur, lepas tu dia sembahyang sunat qabliyah dan sebagainya. Sementara nak tunggu orang qomat dan sebagainya, dia sembahyang lain. Sembahyang lain. Apa hukum sembahyang yang lain tu? Harus. Harus. Dan tengok kalau sunat, sunatlah. Sembahyang pun benar-benar jadi hukum sunat. Cuma ada masalah ni kalau dia sembahyang tu dengan apa nama sampai masuk time iqamah dia jadi makruh. Kalau sembahyang tersebut menyebabkan time iqamah dia tak boleh selesai, hukum dia makruh. Tapi boleh jadi nak sembahyang apa pun lepas daripada azan, sementara nak tunggu orang iqamah, lepas dah habis qabliyah dia nak sembahyang lain, silakan. Tapi kalau belaga sampai orang qomat, makruh hukumnya. Makruh. Ni dalam fasal yang seterusnya. Solat sebelum masuk waktu. Sebelum dia masuk waktu lah. Aha. Aha. Dia sembahyang dengan ijtihad ke tak? Ha. Kalau dia sembahyang dengan ijtihad, dia sembahyang tu dalam buat, dia buat tu dalam waktu kan sebelum masuk waktu juga. Dalam waktu tu juga. Tak, maksudnya ni, dia ijtihad waktu dah masuk. Dia sembahyang dalam waktu yang sebenar ke sebelum waktu-waktu yang sebenar? Nanti tadi dia tetap kena sembahyang dalam waktu juga. Sembahyang yang dia dah buat tu wa imma jadi qada sembahyang yang lepas kalau ada yang sejenis dengan dia, ataupun kalau tak ada jadi sunat mutlak. Tu nah. Tu nah. Maksudnya dia masih lagi belum sembahyang-sembahyang untuk waktu tu. Tak tak edi pun. Sembahyang tunai macam biasa. Dia tak edi muadah, tak edi pun dia tak jadi sembahyang tunai biasa. Nak qada. Nak qada. Masuk waktu asar dah, baru pasal lohong tadi rupanya dia sembahyang tak masuk waktu ni. Tengok-tengok jam dan sebagainya, rupanya jam dia mampu ataupun ada siapa duk busin bagi 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 cepat. Kelima lebih baru orang azan. Lepas tu baru tengok jam lain. Weh, oh jam aku cepat. Jadi aku sembahyang tadi sebelum dia masuk waktu. Lah ni asar dah. Maka dia kena qada balik sembahyang tu. Dia ada kisah macam-macam, dia nak edit benda tu kisah macam-macam. Kita cuma pandai taswir lah. Dengan jadi pasal poin dulu tu tak, dia mesti ada sebab jadi dulu tu. Pandai-pandai reka lah. Dia, dia kena pandai pandai reka masalah. Kira yang tu lah. Yang tu lah. Dia sembahyang dengan ijtihad. Sebab berdasarkan kepada azan. Cuma tak masuk waktu lagi wa imma qada yang sebelum, wa imma sunat mutlak. Tak, tak kira tu. Hak tu tak masuk dalam mana-mana mana-mana martabat ijtihad. Melainkan orang yang habaq tu siqah. Orang yang habaq tu siqah. Tu masuk dalam kategori ijtihad. Kalau member tu nak habaq melawak aje tak dia. Tak dia. Dia akan kembali pada masalah dia sembahyang dengan hujum. Sembahyang tanpa memastikan waktu dah masuk betul atau tidak. Ada lagi. Ini masalah kiblat. Ini masalah kiblat ni. Nampak siapa? Tak boleh kan? Dia ijtihad ni untuk menghasilkan zuan. Kalau kita sendiri, kita kalau kita sendiri was-was dengan benda yang kita gunakan untuk menghasilkan zuan, dia takkan menghasilkan zuan. Tak boleh. Dia mesti sesuatu sesuatu usaha yang kita buat yang membenarkan, yang membolehkan kita rasa berat sangkaan kita terhadap keputusan dia. Kalau ni kompas yang kita guna, kita pun sendiri tak yakin, kata dia dia okey. Tak boleh kan? Dia kena cari sesuatu yang meyakinkan kita. Orang yang biasa masuk hutan dan sebagainya, banyak cara lah. Dia tengok arah pokok menjalak, dia tengok cara anak pokok keliling batang pokok yang besar, dia kira pucuk halal mana. Hal tu orang yang masuk hutan dia reti lah. Lepas tu kalau cerita lah hutan lah, nak cari arah kiblat ni. Jadi dia kena ada satu satu maklumat ataupun satu ilmu ataupun satu kayu ukur yang jelas macam mana nak cari arah kiblat pada sisi dia. Kalau kompas yang dia gunakan tu kompas yang dia sendiri tak yakin, tak boleh lah. Macam mana benda tu nak menghasilkan zuan, padahal dia sendiri confused pasal kompas. Kompas tu sendiri confused pasal diri dia. Ada tak, tak lepas. Wallahu a'lam. Ada lagi? Dia cakap orang yang sedang kata kiblat pada
Dah ah, wajib kan? Kalau yakin, kalau kita yakin kiblat kita betul dan kiblat dia salah, wajib juga. Wajib juga. Dengan syarat kita yakin lah. Kalau kita pun main agak ya, tak boleh ya. Haram. Kita yakin. Apa nama kiblat yang kita yang apa nama yang dia tengah sembahyang tu salah, wajib juga. Wajib membetulkan solat dia. Atas diri dia. Dah. Atas diri dia. Kalau dia yakin dengan ijtihad dia terus. Kalau dia yakin dengan ijtihad kita, dikona. Dalam keadaan sembahyang. Kalau dia yakin dengan ijtihad dia, kemudian lepas berada sembahyang, nyata salah ijtihad dia, dia kena sembahyang lain. Tak boleh. Haram. Tak boleh kita yang kalih dia, tak boleh. Haram. Nak syarat nak kalih orang tu, kita kena sembahyang. Sebab tu haram quit orang suruh tarik belakang, melainkan lepas bila kita angkat takbir. Yang kira tashwish. Tashwishul musalli. Macam masalah quit belakang nak panggil buat suah tu kan. Dia mesti syarat dia, mesti kita takbir dalam sembahyang tu. Baru boleh quit. Kalau kita quit sebelum takbir, hukum dia haram. Maksudnya tashwishul musalli. Sama juga dengan kau kiblat pun. Kita boleh habak, wajib habak. Tu pun wajib habak kalau dia mau percaya cakap kita lah. Berat sangkaan kita kata dia boleh terima cakap kita. Kalau dia tak boleh terima cakap kita, tak wajib habak. Dia sendiri sama ada dia terima ke tak, tu pulang dah dia. Kalau dia terima cakap kita, dikalih. Kalau tak terima cakap kita, dikekal dengan kiblat yang diijtihad olehnya. Kemudian lepas pada habis semayang, nyata salah, dia wajib ulang semayang. Sebab tadi ya, la ibrata bizanni albayini khata'u. Kaedah tu. Tidak ada i'tibar, tidak ada ambil kira terhadap zan yang nyata salah. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika. لكلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد وقتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.